Oke, mari kita tinggalkan itu untuk menuju ke lapangan di mana rekan saya akan melaporkan tentang situasi dan kejadian yang terjadi dimanapun dia berada saat ini. Halo, rekan Danang. Iya, Mas Darto. Saya sedang melaporkan langsung. Sesuatu yang tidak ada saya laporkan. Ya, saya akan bertanya kepada komentar di sini, Mas Darto. Kita akan bertanya. Bro, lu gak mau nanggapin gua, bro? Bro. Ya kalau laporin deh satu arah lah, gue mah diam-diam aja. Oh iya benar juga ya. Oke, komentar kita akan mewawancarai di sini, komentar yang ada di sini. Aduh, aku pilih perempuan yang mana ya? Yang ini aja deh. Namanya siapa, Neng? Tiara. Tiara. Ah, Tiara. Tiara, Tiara. Aku gak mau effort, capek. Tiara, aku ingin bertanya kepada kamu. Iya. Siap ditanya? Siap. Nikah yuk. Katanya kamu siap, kamu bohong. Tiara, kamu sudah punya pacar belum? Udah. Udah? Aku punya pertanyaan satu lagi. Pacar kamu tulus gak kira-kira sama kamu? Masih ragu sih. Masih ragu? Bro, masih ragu bro. Wah. Berarti gini, kita punya solusinya, namanya juga di komen kan. Mendingan kita dengerin Mas Darto ngasih tahu ciri-ciri pacar lu tulus apa enggak. Mau gak denger? Iya, mau. Bilang enggak? Mau. Bilang enggak? Enggak. Mau dong. Oke. Okay. Mau ya, mau ya, mau ya. Oke, okay, ini dia. Tips dari The Comment. Apakah pacar kamu tulus atau tidak? Sikat, Mas Darto. Oke. Okay. Jadi itu dia tadi rekan saya, Dimas Danang, yang melaporkan dari kurang lebih 5-10 meter dari sini. Tidak terlalu jauh ya. Tadi ada seorang komenters yang bernama Tiara. Tiara! Tadi udah ya. Bro, jauh banget perjalanannya. Palsu. Ini kayak habis dirampok nih. Yang rampok rugi ya. Gak ada apa-apa aja.